Hai guys, selamat datang di channel Juniati Food. Hari ini saya ingin berbagi resep sirup markisa homemade tanpa bahan pengawet. Untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini, saya mengucapkan terima kasih. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe ya teman-teman, agar saya semangat di dalam membuat video-video yang berikutnya. Dan jangan lupa diklik juga ya tanda loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang berikutnya. Oke teman-teman, kita mulai ya cara pembuatannya. Belah dua markisa yang sudah dicuci bersih. Ambil bagian dalamnya. Blender markisa. Kemudian, saring markisa.
Panaskan air beserta gula. Aduk hingga gula larut. Perlahan-lahan, tuangkan markisa ke dalam larutan gula. Aduk perlahan-lahan hingga mengental. Oke deh, sirup markisa buatan rumahnya sudah selesai. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya guys, agar saya semangat di dalam membuat video-video yang berikutnya. Selamat mencoba.